banget nyanyinya. Iya, jadi emang ada plus minusnya juga. Akhirnya emang aku harus hold musik aku dulu dan aku full dedicate diri aku ke project film ini. Aku juga merasa udah bisa dipercaya oleh Salman Aristo, salah satu penulis yang aku suka banget juga, dan ceritanya bagus juga. Jadi kayak aku mau full commit, baik mereka juga tetap ngasih aku space untuk bermusik, tetap di encourage untuk nulis lagu. Akhirnya kemarin Desember aku bisa ngerilis lagu dan insya Allah tahun ini aku akan mulai bermusik hampir ya 3 bulanan lebih gitu, karena dari proses readingnya, terus proses syutingnya, dan dari proses syutingnya kan agak panjang karena kita ada gap waktu itu harus meet India juga. Terus kayak sekarang akan promo dan akan juga cerita kembali perannya Sinta gitu. Tapi ya, music has always been in my heart and in my blood. Jadi kayak dia nggak pernah jauh, nggak pernah akhirnya kayak okay, forget about music, itu that will never happen. Jadi kayak tetap kembali. Dan aku bilang music is my home, jadi akan selalu balik. Jadi tempat yang aku balik lagi ke tempat itu.